Hai hai hai. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pertama sekali, saya nak ucapkan terima kasih kat korang kerana menonton Valley to Sky Activity channel. Dan macam biasa, kepada yang belum subscribe, tolong subscribe dan share. Okey, kali ini saya nak review sebuah event yang lama, iaitu Melaka 4x4 Jamboree 2004. Jom kita saksikan. Okey, inilah dia Melaka 4x4 Jamboree 2004. Sedang beraksi sekarang jentera SJ413 yang dimiliki oleh Melvin, merupakan tuan rumah pada event ini. Dia merupakan anak pada tokek kedatangan Silverstone yang menganjurkan event ini. Ia terus memecut dengan yakin sekali hingga ke garisan penamat SS1. Jentera ni Mitsubishi Pajero LO49, menggunakan tayar saiz 35. Dari pemerhatian saya, banyak juga yang telah diubah suai pada Pajero ni. Pajero ni telah menggunakan SLLC. Radiator kat belakang terus memecut naiki bukit selama je dia naik. Terus saja bagai tiada halangan. Itu dia, terus memecut. Tak ada halangan yang dapat menghentikan pergerakan dia. Terus saja meluncur ke garisan penamat. Ini pula SS2 berada di trek sekarang, BJ40 short wheel base. Bumbung belakang dah dibuang menggunakan enjin diesel. Nampaknya telajak tang corner, terus memecut menaiki bukit, terangkat tayar sedikit, turun ke lubang. Okey, ambil side, cuba menaiki dinding bahan pertama, cubaan kedua masih gagal, cubaan ketiga yes, telah berjaya melepasi halangan. Ini pula SS3 jentera yang berada di trek sekarang, Perdua Kembara. Dari pemerhatian saya, Kembara ni telah banyak modified, telah menggunakan SL depan belakang, meluncur dengan laju sekali, naiki dinding, terus saja bagai tiada halangan. Dia
tak lepas. Cuba sekali lagi. Oke. Meneruskan perjalanan. Melompat-lompat ke garis yang penama. Itu dia. Sekarang SS4 berada di track sekarang. American Jeep meluncur dengan laju sekali. Mantap juga. Terus saja. Dengan laju leko dan meniti jambatan, co-pilot telah turun membantu untuk guide meniti jambatan lepas dengan baik. Ke garis yang penama. Okey, ini pula SS5 berada di track sekarang. Leko 1 shock wheel base memacu dengan laju. Mantap juga RC ini. Melepasi seleko-seleko dengan baik sekali. Terus memacu ke garis yang penama. Sebuah jentera telah terbalik. Daihatsu Rocky dibantu oleh jengkau untuk menaikkan kembali. Ini pula American Jeep yang dimiliki oleh Alu dari Johor. Dia merupakan top dalam arena 4x4 ni. Ini juga American Jeep. Turun ke dalam fire. Cuba menaiki dinding. Tak berjaya. Dia tidak mahu mencuba lagi, sebaliknya akan menggunakan winch. Itu dia, kabel tidak dapat dikeluarkan dengan baik. Okey, dah dapat. Gunakan pokok sebagai anchor point. Dan dengan bantuan winch. Itu dia. Itu dia, sudah berjaya. Semula kabel winch ke dalam drum. Dan meneruskan perjalanan. Ini pula Suzuki Jeep SJ410.
tim ini tidak mahu mencuba, sebaliknya terus plan untuk menggunakan winch. Beberapa kali cuba untuk corner, lah cuba naik dengan bantuan winch. Okey, sudah naik sebahagian. Okey, berjaya melepasi halangan. Dan kabel winch pada bumper depan. Cara ini pada setengah event tidak boleh dilakukan, akan dikenakan penalti. Mungkin masa ni boleh lagi. Ini BJ40 telah gagal dan dibantu oleh Jengkau untuk menaikkan kenderaan dari lubang. Ini pula Range Rover sedang melepasi halangan jambatan. Okey, berjaya. Sampai ke garis penamat. Ini jentera Melvin tadi telah terbalik. Cermin dia tak telah tercabut. Bumbung sedikit kemit. Ini Land Cruiser 2 cuba menaiki dinding, tak berjaya. Cubaan kedua, cubaan ketiga juga tak berjaya. Cubaan keempat, ya, berjaya. Ini American Jeep ke dalam paya dengan berhati-hati. Wah, terus berjaya menaiki dinding. Berjaya melepasi dinding dengan sekali cubaan. Ini Hilux alamat terbalik. Dalam sukan 4x4 ni, jentera terbalik biasa dan kebiasaannya tiada masalah dan tiada kecederaan sebab dia slow saja terbalik, tidak seperti kemalangan jalan raya.
So, tukang 4x4 ni boleh dikatakan selamat. Kalau terbalik pun tak ada masalah. Dia cuba recovery sendiri dengan menggunakan winch. Segera dia berjaya dinaikkan menggunakan winch dan meneruskan perjalanan. Hilux ni juga diubah radiatornya ke belakang. Tidak berjaya. Cubaan kedua. Tidak berjaya. Cubaan ketiga. Yes, berjaya. Meneruskan perjalanan. Kalau jentera long wheel base, itulah masalah dia, tepat seleko-seleko, tidak lepas dengan sekali cuba, perlu berulang kali dan ubah kedudukan kereta. Nampaknya elak ni telah melanggar tali dekat lain. Ini pula jentera Pajero. Ini Pajero yang tadi menggunakan axle depan belakang, melompat batas sampai ke garis penamat. Ini Land Cruiser 2 long wheel base tapi dipotong, gagal menaiki dinding dan terus menggunakan teknik winching. Berjaya menaiki dinding dengan menggunakan batuan winch. Meneruskan perjalanan. Masuk kawasan berpaya. Teruskan perjalanan lagi. Ini pula jentera Daihatsu Rocky. Masuk ke kawasan berpaya dan menaiki dinding, tidak berjaya. Tidak mau mencuba lagi, terus recovery dengan bantuan winch. Okey, berjaya melepasi halangan. Okey, setakat tu saja untuk episod kali ini.
Nantikan sambungan di episod seterusnya. Kepada yang belum subscribe, please subscribe dan tolong share-share. Kepada yang telah subscribe, terima kasih banyak-banyak. Aku tabik kat korang. Bye-bye.